Halo pemirsa, selamat bergabung di iTalk, sebuah perbincangan mendalam bersama tokoh yang berada di tengah pusaran pemberitaan. Saya Aryo Ardi dan inilah iTalk. Kekerasan seksual terjadi lagi. Peristiwa mengenaskan ini menimpa seorang remaja di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. YM, siswi sekolah menengah pertama ini ditemukan tewas di dalam jurang sedalam 5 meter setelah diperkosa sekelompok pemuda usai pulang sekolah. Terkait kasus tindakan kekerasan seksual yang disertai pembunuhan ini, pihak kepolisian telah mengamankan ke-14 orang pelaku. Mereka adalah sekelompok pemuda yang tinggal dekat dengan korban. Peristiwa ini sungguh-sungguh telah menampar kita semua. Betapa tidak, selain menambah deretan catatan tindak kekerasan seksual, pelakunya pun sudah merambah ke anak usia di bawah umur. Kejadian ini seolah menunjukkan hukum di negeri ini tidak memberikan efek jera bagi pelaku tindak kejahatan kekerasan seksual. Sampai kapankah tindak kekerasan hingga penghilangan nyawa ini masih akan terus terjadi? Pemirsa, kekerasan seksual terjadi lagi di negeri ini seolah ancaman hukuman terhadap pelaku kejahatan seksual tidak memberikan efek jera bagi pelakunya. Dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melontarkan wacana akan memasukkan hukuman mati bagi pelaku kejahatan seksual termasuk kepada pelaku yang masih di bawah umur. Dan sore tadi saya mewawancarai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise di kantornya sebelum Ibu Menteri berangkat ke Bengkulu. Dan pertanyaan pertama saya adalah, mengapa kasus kekerasan seksual disertai pembunuhan masih terus berulang di negeri ini? Dan pemirsa, berikut wawancara selengkapnya. Menurut saya, sebenarnya ini fenomena gunung es. Masih banyak yang belum terlapor. Itu yang sudah terlapor dan terlihat sekarang di media-media. Artinya hukuman yang sekarang ada tidak mampu membuat pelakunya jera, Bu? Sehingga bisa berulang terus kejadian seperti ini? Kalau bicara masalah hukuman, itu menurut saya itu tergantung dari penegak hukum. Penegak hukum baik di kepolisian, kejaksaan, sampai dengan pengadilan, untuk menjatuhi hukuman kepada pelaku-pelaku, terutama sekarang yang lagi meningkat adalah pencabulan seksual terhadap anak di bawah umur, itu belum maksimal. Sejauh ini data dari Mahkamah Agung menyebutkan tidak pernah ada pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak-anak yang dijatuhi hukuman maksimal. Penyebabnya menurut Ibu seperti apa? Itu yang saya lagi kaji ini, kira-kira alasannya apa? Karena setiap saya mengunjungi daerah-daerah, mulai dari provinsi, kabupaten, kota, kepolisian, unit PPA kita, termasuk di beberapa kejaksaan, saya menanyakan mereka, mereka mengatakan bahwa mereka akan hukum seberat-beratnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, undang-undang perlindungan anak sekarang, undang-undang kekerasan dalam rumah tangga, tindak pidana perdagangan orang. Namun kenyataan di lapangan tidak seperti itu. Dan seperti saya mengecek di kepolisian-kepolisian mulai dari Polres-Polres itu sampai dengan Polsek, biasanya kalau ada yang melapor, karena sebagai korban, mereka melaporkan, namun kalau yang dilakukan oleh kepolisian, biasanya dengan cara mediasi atau membayar-bayar denda saja. Artinya dan kasus tersebut tidak pernah tuntas secara hukum, tidak, tetapi lebih kepada mediasi dan diselesaikan secara kekeluargaan, seperti itu. Baik. Ya, karena memang itu yang dilakukan, oleh karena itu tidak ada efek jera. Baik, sebagai menteri yang juga bertugas melindungi nasib anak-anak di Indonesia, Ibu sangat setuju dengan hukuman mati. Apakah hukuman mati menjadi jawaban atas semua permasalahan ini, Bu? Kalau dibilang masalah hukuman mati, kalau pribadi saya sebenarnya merasa itu berat. Sepertinya masih menghargai hak asasi manusia. Namun, saya pikirkan seperti kasusnya yang baru saja terjadi di Bengkulu, di mana nyawa dia hilang karena pemerkosaan.
Nah, itu yang saya kata, saya sebenarnya lihat kalau seperti nyawa hilang begitu, kenapa nyawa tidak bayar nyawa aja begitu. Artinya Ibu tetap mendukung adanya hukuman mati untuk dimasukkan di dalam sepertinya undang-undang. Sepertinya ada keinginan seperti itu, kalau sampai bisa nyawa bayar nyawa, kenapa tidak? Apakah ini sudah keinginan tersebut sudah disampaikan kepada menteri-menteri atau pihak terkait, Bu, disosialisasikan? Belum. Ini baru saja wacana saya ke depan untuk kalau bisa kita revisi kembali undang-undang pelindungan anak itu supaya memberikan hukuman yang seberat-beratnya, kalau tidak sampai hukuman mati ya seumur hidup aja di penjara, itu risiko yang harus dihadapi oleh pelaku. Berbuat sesuatu, nyawa melayang, siap mendekam di penjara seumur hidup. Pilihannya membuat perpu ataukah merevisi atau seperti apa, Bu Yohana? Perpu sudah dibuat, kami sudah buat. Dengan Jaksa Agung sudah setuju, Kementerian Hukum dan HAM sudah memberikan masukan, sudah selesai. Tinggal isinya di, seperti apa, Bu Yohana? Isinya itu sebenarnya kita kan melihat kembali Undang-Undang Perlindungan Anak di pasal 81, 82 kita pakai jadi dasar apa referensi kita. Di situ disebutkan untuk, hukuman maksimal 15 tahun, Bu, ya? Ya, jadi kita membuat ya hukuman tambahan yang lebih berat lagi adalah Perpu Kebiri. Jadi itu sudah dibuat, tinggal saya menyampaikan itu melalui konferensi pers, namun saya izin dulu Menteri PMK. Tapi Menteri PMK minta untuk kalau bisa dikasih ke beliau dulu, dan saya sudah serahkan itu yang bisa saya buat. Ya. Untuk wacana kebiri itu, Bu Yohana, tahun lalu kan ramai bergulir, termasuk Presiden angkat bicara dan akhirnya setuju mengenai ada wacana kebiri tersebut. Nanti pelaksanaannya akan seperti apa? Apakah sudah tinggal dilaksanakan ataukah sekarang prosesnya akan berdiskusi atau berembuk dulu dengan DPR atau seperti apa, Bu Yohana? Sebenarnya itu karena pro kontra cukup besar, lebih banyak kontranya, Pak. Jadi nanti saya pikir tinggal diselesaikan di tingkat Menko. Minggu ini atau minggu depan ada rapat antar eselon 1 untuk membicarakan khusus tentang kebiri. Kita tunggu saja hasilnya. Konkretnya akan disuntik atau akan seperti apa, Bu, mekanismenya? Disuntik. Iya, disuntik. Seperti suntikan KB begitu. Untuk menekan nafsu seksual dari pelaku seperti itu, ya. Sekaligus itu bagian dari rehabilitasi sosial bagi pelaku. Baik, selain ada revisi Undang-Undang Perlindungan Anak dengan memasukkan adanya pasal tentang kebiri tersebut, Bu, juga ada RUU penghapusan kekerasan seksual atau PKS. Nanti seperti apa supaya tidak tumpang tindih antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain, Bu? Kami sudah koordinasi dengan pihak DPR. DPR bersedia juga untuk mendengar kami bagaimana dalam revisi Undang-Undang Perlindungan Anak. Tadi saya dengar dari Sekretaris Menteri katanya sudah siap. Cuma RUU PKS ini masih ada di DPR. Iya. Kalau tidak salah masih di ini terus karena belum masuk ke prolegnas. Kami mendorong terus supaya 2016 bisa masuk ke prolegnas. Dan bisa segera dibahas. Tentu. Dan bisa segera dibahas. Dan diundang di RUU PKS tersebut juga tercantum kalimat adanya hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Seperti itu, Bu Yohana? Ya, itu yang saya perlu kaji kembali dan melihat kira-kira. Tapi kami akan mengarahkan mungkin saja hukuman mati itu di RUU PKS. Baik, selain kita membenahi masalah undang-undang supaya ada efek jera bagi pelaku agar kasus seperti yang dialami Y di Rejang Lebong Bengkulu ini tidak terulang lagi, Bu Yohana. Ada masalah lainnya, tadi Ibu juga menyebutkan masalah pornografi. Sejauh ini apa yang telah Ibu lakukan agar anak-anak kita bisa terbebas dari konten-konten pornografi yang sekarang semakin mudah untuk didapatkan, Bu? Ya, yang tadi saya sudah katakan bahwa data terbaru yang membuat kaget saya itu adalah 25.000 anak akses pornografi tiap hari. Kalau dilihat keseluruhan 50.000 plus kita Indonesia masuk dalam kategori saya pikir yang paling terbesar. Ini merupakan asumsi saya tadi dari awalnya dan beberapa tahun yang lalu saya mengatakan bahwa kalau dibandingkan dengan tahun-tahun zaman-zaman kita itu jarang terjadi seperti karena ini. Sekarang sudah generasi cyber. Sekarang ini orang gampang sekali anak-anak buka gadget dan lain sebagainya. Sains dan teknologi ini justru membuat anak-anak kita jadi berubah perilaku mereka, dan ini yang kita lihat hasilnya. Karena kita dari dulu 25-50 tahun yang lalu tidak mempunyai satu konsep antisipatif bahwa beberapa tahun kemudian kalau ada terjadi perubahan sains dan teknologi itu pasti ada perubahan perilaku manusia. Dan anak-anak sekarang kita lihat, bukan itu saja, ibu-ibu rumah tangga sendiri, saya beberapa kali pada saat di atas pesawat saya melihat ada satu koran yang mengatakan bahwa di situ ada data 67% perempuan mengakses medsos dibandingkan dengan laki-laki. Jadi perempuan lebih tinggi. Nah ini asumsi saya kalau saya lihat itu kalau perempuan lebih tinggi
apalagi perempuan ini adalah ibu-ibu rumah tangga, ya bagaimana dia mau memperhatikan anak-anaknya sendiri? Kalau kita bisa bayangkan saja ya, anak-anak sekarang zamannya lain, mereka ya. Diam-diam di kamar, diam-diam di mana-mana, ibunya juga diam-diam di sana dengan ini, sampai tidur juga dengan ini semua. Terus generasi kita seperti apa sekarang kalau ibu-ibu tidak mempunyai perhatian khusus terhadap anak-anak? Artinya saya, kebijakan, maaf saya potong, artinya kebijakan untuk memblokir konten-konten porno yang seperti dijalankan oleh Menkominfo tidak berjalan seperti yang diharapkan sebelumnya, seperti itu Bu? Saya belum tahu karena saya belum cek semua, saya karena sibuk belum cek itu apakah ini, nanti saya akan tanyakan juga dari staf saya, deputi saya untuk melihat kebijakan ini apakah sudah berjalan maksimal atau tidak. Namun kami dari kementerian sudah masuk dalam 50 negara besar sekarang yang mau fight untuk menghilangkan atau menurunkan pornografi ini. Pertemuan di London, di Abu Dhabi sudah membekali saya sedikit, dan saya sudah lihat langsung bagaimana Filipina mencoba untuk menurunkan angka pornografi. Mereka sempat presentasikan cara yang mereka sudah gunakan di sana untuk cyber crime ini, dan kelihatannya sudah menurunkan. Jadi saya rencana akan pergi dengan Deputi Perlindungan Anak untuk melihat, karena ini bantuan dana internasional besar yang cukup bisa digunakan. Mereka sudah mulai dengan Filipina, kemungkinan besar mudah-mudahan bisa kami juga dapat, sehingga belajar dari Filipina. Setelah dengan pertemuan di berbagai negara tadi Ibu sebutkan, konkretnya apa yang akan Ibu lakukan untuk mencegah anak-anak kita terpapar virus pornografi, Bu Yohana? Sebenarnya kalau masalah pornografi adalah tanggung jawab Kementerian Agama. Dengan undang-undang pornografi kita sudah ada, tapi belum diangkat ke permukaan. Jadi setelah terjadinya, dan saya buktikan lewat kajian saya ke lapas-lapas, yang saya tadi katakan hipotesa saya bahwa pornografi yang merubah perilaku sampai terjadi pelaku kekerasan, akhirnya bisa terbukti. Sampai sekarang ini kita lihat ini, dan saya tanyakan juga kan, mereka mengatakan bahwa mereka melakukan itu karena pornografi. Oleh karena itu, kami dari kementerian tetap akan koordinasi dengan kementerian lain untuk melihat pornografi. Menurut saya sudah dalam darurat pornografi. Kalau tadi akses tiap hari jumlah sekian itu, dan jangan sampai kita perhatikan hanya narkoba itu jadi darurat narkoba, pornografi salah satu yang harus kita hilangkan di negara ini atau turunkan, biar kita bisa membentuk atau merubah perilaku anak-anak kita yang nanti 25 tahun, 50 tahun ke depan bisa berubah. Kalau tidak, saya pikir time is short. Baik. Kita harus siapkan satu sistem yang bisa mengontrol pornografi ini sehingga anak-anak kita tidak terjadi. Baik. Bu Yohana, besok Ibu akan berkunjung ke Rejang Lebong, ke Bengkulu. Iya. Agenda khususnya seperti apa, Bu? Apakah akan bertemu selain keluarga korban, apakah juga bertemu dengan keluarga pelaku dan pelaku sendiri? Saya rencana mau ke Bengkulu besok untuk pergi bertemu dengan keluarga, tapi sebelumnya saya akan ke Polres dulu di daerah itu untuk melihat koordinasi antara Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak dan unit PPA di Polres, melihat sejauh mana penanganan kasus ini sudah berjalan. Saya juga meminta nanti untuk pertemukan saya dengan ke-12 pelaku di satu tempat khusus. Dan akan bertemu juga, ada rencana bertemu dengan keluarga pelaku-pelaku ini. Dan setelah itu saya akan ketemu dengan keluarga korban. Setelah itu balik Jakarta. Bagaimana negara dalam hal ini Kementerian Ibu memastikan agar pelaku dihukum dengan hukuman maksimal, Bu? Karena tidak hanya pelaku itu tidak hanya terdiri dari anak-anak saja, tapi juga terdiri dari orang dewasa yang sudah berusia 20 tahun, Bu Yohana. Jadi kalau saya lihat masalah pelaku-pelaku ini, kan ada 7 orang yang dewasa, 7 orang anak-anak. Ya. 2 yang sedang dikejar ini masih termasuk 20 tahun, berarti sudah di atas umur 18 tahun. Jadi untuk anak yang jelas sesuai undang-undang tidak ada hukuman mati. Betul. Tidak ada hukuman penjara seumur hidup. Yang ada adalah maksimum 10 tahun penjara. Dan anak-anak ini kan sekarang sudah dimasukkan ke LPKA, Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Jadi mereka bukan dimasukkan dalam lapas anak, tidak. Jadi ini akan dibina lagi.
mereka akan dalam satu sistem apa yang dibilang restoratif justice, di mana dalam tempat pembinaan-pembinaan itu dibuat berpola asrama, di mana anak-anak itu tinggal di situ dan berikan kesempatan tetap sesuai dengan konvensi hak anak, hak-hak mereka masih ada untuk sekolah, bermain, berkreatif, dan lain-lain. Kalau yang dewasa tetap kena hukuman perlindungan anak tadi karena anak ini meninggal. Jadi, ada pasal pembunuhan di situ, Bu, ada, ya? Pasal 338 ya? Dia 15 tahun penjara, dia tetap akan kena lagi karena meninggal, perkosa dan meninggal. Ya, berarti berlapis double 30 tahun penjara. Apakah menurut Ibu itu hukuman yang setimpal? Ataukah harus ada hukuman atau pasal berikutnya yang dijerat? Sebenarnya saya pikir kita akan lihat kembali lagi, revisi kembali Undang-Undang Perlindungan Anak yang ada untuk memberikan yang lebih berat lagi. Karena menurut saya ini sudah sangat berat. Baik, bagaimana bisa memastikan agar polisi hingga nanti ke hakim melakukan tuntutan dengan tuntutan maksimal, Bu Yohana, dalam kasus ini? Kami sedang sekarang melakukan pelatihan-pelatihan kepada aparat penegak hukum, kepolisian, dan jaksa maupun hakim. Semoga ke depan mereka bisa bekerja sesuai dengan undang-undang yang berlaku dengan memberikan maksimum hukuman berat bagi pelaku-pelaku. Artinya Ibu dalam kasusnya ini memastikan pelaku akan dihukum dengan hukuman setimpal seperti harus, itu? Harus. Harus. Undang-undang dibuat untuk apa? Baik. Bu Yohana, terima kasih atas waktunya berbincang bersama kami di iTalk iNews TV. Terima kasih, Bu. Dan pemirsa, di segmen berikut saya akan berdiskusi dengan dua orang narasumber yang akan membahas tentang wacana untuk memperberat hukuman bagi pelaku kekerasan terhadap anak-anak. Sesaat lagi bersama kami di iTalk.